白ひげを王にする。には正しいと信じる夢がある。Alright, Ace. Gue udah coba main beberapa kali dan to be honest, ini bagus banget sih. Mungkin hampir-hampir mirip kayak Rukia gitu kali ya. Dia kombonya dapet banget ya. Dia harga 1000 kalau kalian mau beli di sini ya. Di sebelahnya Lolo harga 700. 1000. Tadinya gue hari ini pengen pakai Game Pass gitu kan, pengen pakai White Bird atau pengen pakai Sunks. Tapi kebanyakan dari kalian pengen tuh justru Ace. Pengen ngelihat S tuh sebagus apa gitu ya. Jadi ya udah kita pakai S dulu. Mungkin nanti Sabtu atau Minggu atau Jumat kalau misalkan gue pengen bikin, gue akan bikin game dari Game Pass ya, White Bird atau enggak Sangs ya. Untuk sekarang kita pakai S dulu, oke. Okay? Let's go. Igu, kita lihat dulu ya. S nice. Skill pertama Firefly Light, lalu kedua itu Fire Fist, he can. Skill ketiga itu Fire Pillar dan yang keempat itu adalah Fire Gun. Oke, okay, kita coba dari skill pertama dulu kali ya, Firefly ya. Oke, okay. Ini setahu gue teman-teman, ini kalian mesti arahin. Setahu gue ya, itu kalian Firefly Light ini, itu kalian mesti arahin. Kalau kalian nggak arahin, dia nggak akan bisa dipakai. Makanya waktu pertama kali gue pakai, itu dia tuh kayak aneh banget. Kok dia nggak bisa dipakai gitu skillnya? Jadi nggak bisa kayak Fire Fist ya. Kalau Fire Fist kan dari sini aja bisa nih. Tuh, bisa ya. Sedangkan kalau Firefly Light itu nggak bisa coy. Tuh, dia tuh benar-benar harus diarahin kayak gini ya, baru bisa. Dan setahu gue ini juga ngerusak blok. Kayaknya satu-satunya yang ngerusak blok deh, kayaknya ya. Oke, itu aja untuk Firefly Light. Dan oh iya, dia nggak bisa dipakai di udara ya. Dia nggak bisa dipakai di mid air kayak gini. Kalian pakai Firefly Light itu nggak bisa. Mau kalian arahin ke musuhnya, waktu kalian terbang di udara sekalipun dia nggak akan bisa. Karena emang udah di nerf. Tadinya bisa, tapi udah di nerf coy. Oke, skill kedua, he can. GG gak? Skill kedua he can coy. Damage-nya mantap sih 20-an. Dan itu areanya cukup jauh sih range-nya. Mungkin dari sini masih kena kali ya. Dia range-nya agak jauh gitu, gak deket-deket banget sih. Gak sedekat Firefly Light ya. Kayaknya kalau Firefly Light dari jauh gak bisa deh. Dari sini nih, tuh gak bisa kan. Dia tuh harus deket tuh. Dari sini aja gak bisa tuh. Kalau Fire Fist dari sini masih bisa nih. Kita coba ya, Fire Fist. Masih bisa kan. Walaupun agak delay sih. Walaupun agak delay. Tapi kalau Firefly Light tuh gak bisa. Dia masih deket banget sih. Segini mungkin. Nah baru bisa tuh ya. Oke, okay, skill ketiga, Fire Pillar. Buh, ini yang paling sakit sih. Ini bread dan butter kalian ya, untuk combo teman-teman ya. Fire Pillar sama yang terakhir Fire Gun. Fire Gun kayak gini nih. Itu sakit. Itu sakit coy. Jadi kalian bayangin dia nembak berapa kali tuh. Dan dia satu hitnya itu kenanya 2 coy damage coy. Hitung berapa ya. Banyak lah, pokoknya banyak lah. Intinya berapa damage kalian komen aja lah ya. Gue malas ngitung gitu kan. Seperti yang kalian tahu, matematika gue D gitu. Yaudah lah ya. Gue masih ngitung gitu kan. Oke, kita coba apakah Fire Pillar ini ngerusak blok apa enggak. Karena setahu gue enggak sih. Kita coba Fire Pillar. Ya enggak kan. Dia enggak ngerusak blok. Jadi Fire Fist juga enggak ya. Fire Fist enggak. Fire Gun enggak. Bener. Cuman satu skill yang ngerusak blok kalian tuh, cuman satu ya, waktu belum awaken, yaitu adalah Firefly Light. Ini doang. Nah ini doang. Jadi gunakanlah skill pertama ini dengan benar teman-teman ya. Karena kalian lihat cooldownnya lama coy. Cooldownnya lama, jadi sebisa mungkin kalian pakai ini buat ngebuka sih. Ngebuka, kalau enggak buat penutup combo ya. Kalau gue sih combo biasa kayak gini nih. Gue coba combo ya. Lalu kalian fire gun, kalian combo M1 lagi, naikin ke atas fire pillar. Gue gagal, tapi harusnya kayak gitu cuy. Jadi kalian naikin ke atas, habis itu kalian fire pillar ya. Gue rada-rada lupa, kaku anjir main ABA gara-gara main Troublesome Battleground. Ya udahlah ya. Ya pokoknya kayak gitu teman-teman ya. Kombonya gampang sih, jadi kalian M1 fire, lalu kalian M1 lagi naikin ke atas, abis itu kalian fire pillar. Kalau enggak kalian langsung fire fist juga bisa kayaknya. Coba ya, kita combo abis itu fire fist, bisa nggak ya? Bisa sih kayaknya, tapi gue matiin dulu. Nih kita coba combo ke atas abis itu fire fist ya. Bisa ya, bisa kan ya, kayak gitu juga bisa teman-teman ya. Atau kalian combo kayak tadi kayak gini sih, combo naikin ke atas fire pillar. Ya kayak gitu juga bisa tuh, kena tuh. Kenapa lu jadi di atas kepala gue dah? Udah cukup ya. Ya pokoknya Firelight ini kalian pakai untuk opening lah. Untuk opening ngerusak blok dia. Karena dia pasti ngeblok sih. Pasti dia ngeblok cuy. Orang ngelawan S tuh dia pasti ngeblok awal-awal ya. Karena Fire Fist ini jaraknya jauh coy. Dari sini nih, kayak dari sini masih kena nih. Fire Fist, he can. Tuh ya kan. Jaraknya jauh nih Fire Fist ini. Jadi dia pasti ngeblok. Kalau nggak ngeblok dia kena damage gitu.
Pas dia ngeblok baru kalian pakai Firefly Light ya, kayak gitu teman-teman ya. Lalu ya udah kalian combo Emon gitu doang, gampang banget coy. Kita awaken langsung ya. Mantap. Awakennya kayak gitu coy. Oke, Iguzo. Skill pertama Logia Reflex ini GG banget, ini iframe teman-teman, mirip kayak bisa dibilang mirip kayak Mirio kali ya. Skillnya Mirio yang permeation. Jadi kalau kalian pakai kalian ditembus dan bahkan kalau dia nyerang kita itu dia kena damage ya tuh. Dan waktunya cukup lama cuy. Lihat berapa detik tuh barusan? Mungkin 5 detik ada kali, 5 sampai 6 detik mungkin ya. Itu cukup lama loh. Dan itu kalian bisa pakai berkali-kali dalam satu kali awaken ya kalian tuh. Lihat tuh, gue udah bisa pakai lagi coy. Ini sedikit OP sih Logia Reflex ini. Dan setahu gue dia juga ngehindarin skill, setahu gue ya. Tapi ya, ntar kita coba aja. Apakah dia bisa ngehindarin skill apa enggak ya? Oke, kita coba langsung skill jangan kedua ya. Kedua udah pasti dari NK. Ntar abis kalian. Kalau kalian pakai skill kedua, ya udah pakai deh. Kita coba pakai ya. Skill kedua teman-teman ini kalian pakainya kalau awaken bar kalian udah mau abis ya. Jadi kalian lompat ke udara lalu kalian langsung die NK. 70 damage-nya coy. Gila enggak? Dan itu ngerusak blok udah pasti ya. Udah pasti ngerusak blok coy. Gila damage-nya 70 ah, enggak ngotak sih. Kita coba awaken lagi ya. Tapi sayang ya teman-teman, seperti yang gue kasih tahu itu dia langsung menghabiskan awaken bar kalian. Jadi sebisa mungkin pakai di akhir-akhir. Itu pun kalau kalian mendesak banget ya. Kalau kalian enggak mendesak jangan coy. Karena skill-skill yang lainnya lumayan mantap nih. Yang fire gun ini jadi lebih sakit coy. Fire gun-nya jadi lebih sakit ya. Tuh. Fire gun-nya jadi lebih lama dan lebih sakit. Lalu Fire Fist-nya setahu gue dia ngerusak blok sekarang kalau misalnya kalian awaken ya. Fire Fist. Ya, ngerusak blok kan? Gue udah coba soalnya tadi. Yang Fire Gun enggak ngerusak ya. Fire Gun enggak rusak blok. Tuh enggak ya. Jadi kalian sebisa mungkin jangan pakai dari NK dulu tuh Flame Emperor kalau awaken bar kalian belum habis. Sayang banget soalnya coy. Kita coba dari NK kalau misalkan di blok tuh damage berapa ya? Dari NK 17,5, not bad at all, bagus kok itu. Oke. Okay. Skillnya cukup solid kan teman-teman, cukup kuat sih. Kalau di training, kita coba lihat ke ranked aja yuk. Let's go. Alright, siapa lawan kita sekarang? Kakashi. Ya oke, okay, Kakashi. That's okay. Enggak apa-apa. Ingat, Firefly Light enggak bisa dipakai di udara, jadi kalian langsung pakai dari sini. What? He can. Fire Pillar. Nice. Coba deketin gua sini kalau berani. Oh, oke. Okay. Enggak apa-apa. Kakashi ya, dia pakai tembok-tembok hina, nggak apa-apa. Kita punya skill jarak jauh, percuma dia mau lari-lari. Tadi dia bilang ya, dia mau lari-lari. Nggak apa-apa, nggak masalah, lari aja. Makan nih Firefly gua. He can. Mana dia? Okay. Sembunyi kah? Percuma gitu kan, gua tembak lo. Firefly Light. Oh my god, okay. He can. Oke. Oh mantap, nggak kena lagi anjir. Fire Pillar gue sayang banget. Oh my god. Oke. Jangan pakai skill pertama lagi. Firefly Light. He can. Kena, bye. Oke, gue mati. Nggak apa-apa. Gue udah berhasil mengurangi darah dia lumayan banyak gitu kan, Kakashi kan. Oke, okay, katanya running a lot. Mana nggak running dia. Makan nih Firefly Light gue. Gila, enak banget ini. He can. Au. Mampus. Kena combo gue lo. Mantap jiwa. Kayak gitu teman-teman ya. Gampang banget cuy. Kalian Firefly Light. Udah, dia pasti kena. Pasti kena itu. Ngeselin banget, sumpah. Nggak kena dong anjir. Oke, okay, jangan pakai itu lagi. Tembak aja, tembak. Aduh, tembak tuh susah ya. Itu tembak masih jarak deket sih. Aduh, gue lupa cuy, Firefly Light. Pakai dia udah, pakai dia di sini. Nah. He can. Gak kena dong. Oke. Okay. Tembak. Oke. Okay. Gak kena. Gak kena. Gak kena. Oke. Fire Pillar. Nice, kena tuh kayaknya. Kena Fire Pillar gue ya. Gak apa-apa. Kita fire lagi. Aduh, gak bisa di udara, cok. Gak bisa di udara, cok. Pakai cok. Oh, tidak. He can. Kena. Nice. Tembak. Oke, enggak kena. Enggak kena. Oke. Okay. Enggak kena lagi. Skill ketiga dia enggak kena, skill shuriken enggak kena. Apa lu? Apa? Mau pakai buat kabur? Enggak bisa. Sorry ya. Sini kamu. Jangan pakai fire pillar sembarangan coy, karena sayang banget gitu kan. Pak ancur dulu nih, ancur. Tembak. Oh, mau mati kamu. Aku awaken kalau gitu. Aku awaken ya.
Hikem. Udah, gue tinggal dari NK itu sih. You die bro. Oke. Mau ngapain lu? Gue pakai logia reflex. Mantap dong. Udah kayak permeation coy. Aduh. Sakit. Oke. Tetap ngeselin ya. Tembak. Oke. Ih, dia ngurung diri sendiri. Mampus lu Hiken. Nah udah, mati. Dai Enkai Entei. Gak kena dong anjir. What? Dai Enkai gue gak kena cok. Oke. Gue baru tahu dia bisa gak kena coy. Hiken. Gue baru tau bisa gak kena sumpah. Firefly. Ow. Oke, gue baru tahu ya. Kita bisa gak kena coy. Dai Enkai itu bisa gak kena ya. Gue baru tahu coy. Oke. Firefly. Hiken. Oke, gak kena juga fire pillar gue. Oh tidak, oke. Dia gak bisa awaken kah? Firefly, makan nih. Kena gak tuh? Mati kan? Oke, die. Gak apa-apa. Oke, gue gak tahu kenapa tadi bisa gak kena dari NK gue. Walaupun gue tetap menang sih. Tapi aneh gitu ya. Mungkin, oke, gue ngerti. Jadi kalian mesti arahin sih tetap dari NK itu mesti arahin ya. Gue kira tuh dia kayak area coy. Ternyata benar-benar mesti arahin ya. Bisa gak kena coy. I don't know, mungkin emang bisa gak kena. Mungkin bisa dihindarin, gue gak ngerti juga. Alright. Kasih lagi kah? Oh bukan. Killua. Oke, nice. Killua. Firefly. Hiken. Oh dia gak ngehindarin sama sekali dong. Oke. Makan pistol kematian gue. Wait. Gak kena. Gak kena. Oh fire killer gak kena juga. Oke, gak apa-apa. Kita udah ngurangin darah dia cukup banyak cuy. Nah ini yang selain ini. Sini lo Killua. Gak takut gue sama Killua. Gue firefly. Gue spam mulu nih. Spam firefly light ya. Ini yang skill pertama enak banget coy. Spam aja tuh. Aduh. Ayo, kena lo. Gue tembak lo ya. Gak kena dong. Dia lompatin dong anjir. Oke. Dia nge-spam itu mulu anjir. Nge-spam kage bunsin mulu dia. Untuk bikin bingung gak apa-apa lah. Oh kena. Nice. Gue iframe. Gue iframe. Kalau kalian lagi fire pillar, kalian iframe temen-temen ya. Gue lupa ngingetin coy. Firefly. Kena. Kena gak tuh? Gak kena dong anjir. Kok bisa dihindarin sih? Oke. Hiken. Bye. Tembak. Au. Oke, makan tuh fire gue. Tembak. Aduh. Fire pillar. Hiken. Mantap, kena dua kali. Nikmat jiwa gak tuh? Wait. Tembak. Oke. Okay. Gak kena. Gak kena. Ngeselin banget sumpah Killua kadang-kadang. Skill yang paling ngeselin. Nah itu. Kena gak tuh? Kena. Tembak. Fire pillar, die. Stop running. I'm not running, bro. Gue dibilang stop running sih. Padahal gue gak running kemana-mana ada perasaan. Emang gue running ya guys ya? He can. Skillnya enak banget emang. Makan nih. Firefly. Aduh, jadi kalau gue aja. Pilar. Aduh, gak kena, cok. Ah, fire gun. Oke, gue sedikit terprovokasi ya. Gak boleh, coy. Gak boleh terprovokasi gitu kan. Gak boleh terprovokasi. Lu harus block, coy. Hiken. Kena. Mantap jiwa gak tuh. Kena lagi deh, cok. Tembak pistol. Mana gak bisa deh. Oke. Firefly lagi. Oh, kena tuh. Kena. Aduh. Aduh. Ngeselin banget tuh ya. Tembak. Ah. Oke, kabur. Hiken. Waken. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba apakah dari NK ini emang gak kena gitu. Hiken. Logia reflect. Oke, serang gue sini. Biar lu kena damage gitu kan. Sini lu. Gue tembak lu ya. Gak kena cok. Aduh, gak kena cok. Oke. Gak apa-apa. Kita serang dia sekali dulu ya. Dia belum waken kan. Easy peasy coy. Mesti deketin sih gue. Aduh, gimana nih deketinnya nih. Gue pengen pakai fire gun gitu kan.
He can die. Oke. Mati gak dia? Enggak mati kan. Oke. Logia reflex. Gak kena. Gak kena. Gue Logia. Gak kena. Gue Logia. Mau kemana anda? Mau kemana anda? Tembak. Dia kabur anjir. Lihat. Itu baru running. Woi, itu baru running. Oh, he can. Oke. Okay. Dying Kai. Etei. Kena gak? Kok gak kena sih anjir? Oh, dia awaken juga, cowok. Dia awaken juga, cowok. Oke. Okay. Oke, okay, Firefly. Firefly. He can. Gak kena dong anjir. Oke. Oke, oke. Gak apa-apa. Oke. Okay. Oh my god. Skill OP macam apa itu anjir? Oke. Okay. Kilo cukup meributkan ya. He can. Oke. Okay. Fire. Oh my god. Pilar. Gila, ngeselin banget ya Killua sumpah. Firefly light. Anjir, apaan itu? Gila dia kalau udah awaken ngeselin anjir. Oke. Okay. Gua kalah sih kayaknya ini. Dia masih awaken, coy. Firefly. Oke. Okay. He can. Fire pilar. Nah, oke. Okay. Oh, sayang banget, gue iframe. Dia barusan coba skill yang gigi itu ya. Skill dendar jarak jauh aja, tapi sayang banget gue lagi iframe gitu kan. Gak bisa gitu. Makan nih, gue tembak-tembak. Mampus lu, abis. Mampus, dia mati coy. Dia mati sih, pasti dia mati coy. Oh, mati ya anda. Aku hiken ya. Hiken. Easy. GG. Gue masih menang, tapi gak apa-apa. Gue bingung itu, dari NK kok gak bisa gak kena terus ya. Gimana caranya itu kenanya coy dari NK. Ngeselin juga ya, apakah dia mesti kena stun dulu? Mungkin. Kayaknya kita mesti pakai fire fist dulu deh. Kita fire fist itu kan dia ngerusak blok tuh. Pakai fire fist dulu biar dia rusak bloknya. Baru kita pakai dai enkai. Tapi aneh coy, kita masa baru mesti fire fist dulu gitu baru kita pakai flame emperor. Aneh gitu kan. Wah. Subscriber coy. Lawannya subscriber gitu kan. Chrome Riddle. Oke, enggak apa-apa. Rekam enggak, Bang? Rekam gak ya? Mau tahu aja anda. Oke, kita coba untuk lawan dia teman-teman ya. Kayaknya dia GG coy, dia proficient coy. Lihat coy, proficient coy. Kalah nih kayaknya nih. Kayaknya gue akan kalah coy. Waduh, tempatnya di sini dong. Gue paling gak suka tempat ini sumpah. Tempat buat lari-lari gak demen gue. Pakai apa dia? Pakai apa dia? Oh, Joseph kah? Joseph Joestar, oke. Okay. Firefly. He can. Oke, okay, oke okay. Gue juga punya tembakan. Makan tuh fire pillar gue. Oke, okay. Gue juga punya tembakan coy. Emang Joseph doang gitu yang punya tembakan. Gue juga punya coy. Gue juga punya. Mampus, gue udah pakai semua skill gue lagi. Oke, okay. Tinggal fire gun. Tapi gue gak mau pakai, entar aja pakai sekarang. Oke, okay, gak kena. Oke, okay, bye. Firefly, kena. Rusak blok gak? He can. Gila, he can enak banget coy. He can enak banget, gak bohong. Gak bisa ngedeket dia. Dia kalau ngedeket ada fire pillar, ada fire gun gitu, makanya dia susah ngedeket. Nah, ayo lu, mati tuh. Aduh, anjing. Aduh. Oke, aku juga punya. Gila, Joseph. OP banget anjir. OP banget anjir, Joseph. Oke, sombong banget ya guys. Lihat, baca guys, kalau rekam gue sengajain kalah. Sombong banget anjir. Bocil sombong emang. Bocil sombong, mampus gue katain lu. Sini lu, woy, berantem sini sama gue, by one. He can! Makanya dong anjir. Oke. Oke, yang penting kita gak boleh kena itu coy. Kalau kena itu kesen banget sumpah. Oke. What? Anjir, sumpah Joseph. Tembak. Gue juga bisa. Fire pillar! He can! Gak kena dong anjir. Oke, he can gue gak kena. He can gue gak kena, gak apa-apa. Wah, ini susah coy. Proficient coy, gue gak tau gue bakal menang apa enggak ya. Tapi kita coba aja, oke okay? Firefly, kena, hancur gak? Tembak. Wah, dia jago co. Oke, okay, gak boleh sampai kena itu. Gak boleh sampai kena, gak apa-apa, gue lari-lari. Anjir, kok bisa kayak gitu sih? Anjir, OP banget sumpah Joseph. Co, gimana kali Joseph, wey? Joseph ngeselin juga ya. He can. Makan tuh Firefly gue. Ampus. Oh, fire pillar. Anjir, ditungguin dong, cuk. Lihat, cuk. Oh, oke. Oh my god, kayak kalah sih gue ini. Kalah sih. Oke, gue kalah sih ini pasti.
Gue cuma bisa pakai Fire Fist dari jauh, coy. Itu doang cara gue ya. He can Firefly. Kena, nice. Udah, kita cuma pakai Firefly sama itu doang ya. Sama ini nih. Mau gak mau, dia mendekat. Pilar, oke, mampus. Kena, nice. Salah perhitungan dia. Salah perhitungan, gue tahu dia nungguin Fire Pilar baru masuk, tapi gak bisa, coy. Gue tembak lu, mampus lu. Tembak musin lu. He can. Oke, gue awaken dulu. Gue gak mau mati, coy. He can. Gak kena dong, anjir. Oke. Oke. Ini Logia Reflex harus gue simpen ya. Karena Logia Reflex ini kita butuh banget, coy. Lawan Joseph, coy. Aduh, anjir nih skillnya. Skill dia ngeselin banget, sumpah. Yang lempar yang kayak begitu tuh. Itu skill ngeselin banget sih, gak bohong gue. Mau kemana anda? He can. Logia Reflex. Dayan Kai Entai. Anjir, dia awaken, cok. Kabur nih, kabur. Ikan. Mati gue. Mati dah, mati. Gue kalah, cok. Oke. Anjir, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa, anjir, jago banget. Bangke lah, Joseph. Makan deh. Anjir. Lihat guys, apa-apaan itu, gue serang, masa gue kena serang balik sih? Ikan! Tembak! Oke. Pilar! Oke. Entah gimana caranya gue masih bisa hidup. Gak kena. Tembak! Aduh anjir, gak bisa dilempar apa itu anjir. Gue dilempar apa, cok? Oke, okay, you good, man. Okay, gue kalah, cok. Oke, gue kalah. Iya, gue kalah. Ya udah, kenapa sih? Terlalu GG-nya mainnya ya. Gak bisa gue. Gue cupu, coy. Oke. Itu aja untuk Ace, teman-teman. Kalau menurut gue sih, solid banget karakternya. Dia bread and butter banget sih. Kombonya semua masuk. Kombonya bagus banget. Kalian bisa pukul-pukul-pukul. Lalu kalian fire gun. Lalu kalian bisa combo lagi dengan fire fish. Atau fire pillar. Nah, skill yang pertama itu bagus banget buat ngebuka. Makanya dari tadi gue pakai untuk ngebuka, kalau kalian perhatiin ya. Selalu gue pakai untuk ngebuka combo itu. Tapi ya itu, dipraktekin ke ranked itu kadang-kadang berbeda sama di training ya. Kayak tadi di match terakhir, anjir, gue dihabisin dong sama si Chrome Riddle ini. Anjir, jago juga dia, cok. Oke lah, dia proficient. Gue cuman apa, skill, anjir, alasan doang lu, bang. Ya udahlah ya. Oke teman-teman, itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel ini berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ciao.